ini video. Udah lama banget. Maaf. Assalamualaikum teman-teman, ini cuacanya udah mulai agak sedikit apa ya, nggak panas lah gitu ya, karena ini udah sore, udah jam 2 lebih. Dan dari posisi saya yang tadi Green Egg Island, saya turun ke bawah karena saya mau mencari jalan pulang gitu. Kalau saya balik lagi ke sana rasanya itu nggak mungkin gitu, terlalu nanjak. Jadi habis-habis tenaga gitu, habis-habis tenaga dan waktu. Dan tadi saya sudah bertanya sama orang lokal sini yang juga kebetulan lagi hiking, dia bilangnya ada. Nanti kamu katanya jalan aja terus nerobos ke sana. Itu mungkin setengah jaman pun enggak katanya bakal nemu minibus kayak gitu yang bisa bawa kita pulang ke tempat kita masing-masing. Aduh. Tadi aku ke Green Egg Island-nya itu enggak turun ya, teman-teman. Karena seperti yang di video sebelumnya saya bilang, itu enggak memungkinkan untuk turun ke Green Egg Island-nya. Itu sangat berbahaya. Dan saya disarankan sama orang lokal sini untuk naik kembali ya. Padahal saya udah di tengah-tengah loh. Tapi disuruh balik lagi karena tidak ada orang. Walaupun di pas di Green Egg Island-nya itu banyak orang ya. Tapi mereka itu bukan yang hiking ya. Mereka itu yang naik kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya perjalanannya. Karena saya juga buru waktu pulang ya. Dari posisi ini bisa kedengeran ya suara pesawat. Duh, kayaknya udah nggak ada orang nih. Karena tadi saya kan berhenti dulu lama di sana, memutuskan apa saya mau turun ke Green Egg Island-nya apa enggak ya. Tapi tetap saya dicegah sama orang lokal sini, orang Hong Kong, nggak boleh turun katanya. Kecuali kalau saya bawa teman 2-3 orang, 5 orang lah kayak gitu. Nggak apa-apa katanya. Kalau saya sendiri jangan katanya. Karena memang sih kalau dilihat jalannya kan, si jalan setapaknya itu masih rimbun sama rerumputan kayak gitu. Dan rumputnya tuh nyampe sedada kayak gitu ya. Sama kayak waktu saya nerobos dari atas Taimosan ke bawah itu, rumputnya nyampe sedada kayak gitu. Bahaya sebenarnya sih ya. Cuman kadang dablek sayanya. Oke teman-teman, kita masih jalan dan alhamdulillah itu ternyata tadi ada 3 orang di belakang, teman dari Indonesia juga ya. Mereka tadi istirahat dan aku ketemu dengan mereka, sekarang kita jalan bareng gitu. Mau pulang juga. Karena tadi udah beberapa orang saya tanya juga, kalau misalnya balik lagi ke belakang itu udah sangat-sangat jauh. Jadi lebih baik lanjutin aja dan cari jalan pulang dari jalan sini. Oke, teman-teman, ini udah sedikit mau nyampe ya. Dan tadi ada teman 3 itu dari Indonesia ya. Mereka pun sebenarnya mau ke Green Egg Island, cuman dia nggak tahu saya pun kesana tujuannya. Kalau tadi tahu sih mungkin kayaknya sampai ya ke Green Egg Island, karena jumlah mereka ada 3 orang tambah 1 sama saya, jadi 4 orang kan bisa itu ya. Dan kita ketemunya tadi di tengah jalan ngobrol-ngobrol, terus bilang aku mau ke sana. Terus aku bilang sama mereka aku udah di pertengahannya tapi aku balik lagi. Nah, ini dia temennya ya, dia pun lagi mau turun ke bawah. Oke teman-teman, kita udah turun di posisi ini ya. Dan di sini walaupun kondisinya rumputannya pada tinggi ya, ini tempat barbekyuan dan di sana ada tempat buat belajar menunggang kuda ya. Dan ini tadi orang-orang yang barengan sama saya. Oke, ini tempat belajar kuda, maksudnya naik kuda dan bukan kuda-kudaan. Oke. Dan ini
sebentar. Ya teman-teman, sebelum aku pulang ya, saya mau kesini dulu ya, atau aku mau kesini dulu. Wah, ombaknya bagus banget, cakep banget. Yuk kita turun dulu kesini, foto-foto dulu. Ini suasana pantainya agak sedikit berantakan ya, banyak banget sampah di sini. Mungkin kayak kemarin ini kan ada badai kayak gitu ya, kayak typhoon kayak gitu, mungkin ini keseret ombak sampai sini. Dan tuh di sana tujuan saya yang tadi saya nggak bisa ke sana karena nggak boleh sama orang Hong Kong, bahaya itu ya. Noh, Green Egg Island itu ya. Eh, sini dekat banget ya kalau renang, tapi belum nyampe, saya udah kelelep kalau renang. Itu di sana kan ada yang main kayak gitu yuk, kayak ya, dan itu akan menuju ke sana, ke Green Egg Island itu ya. Ini dari pantai kita balik arah kembali ya teman-teman, karena tadi saya berbincang-bincang dengan pelatih yang ini ya, pelatih kuda. Mana tadi dia? Dia udah, oh itu yang baju biru, mana tadi? Tuh yang ini ya, saya ngobrol-ngobrol untuk katanya balik arah lagi. Jadi dari toilet itu arahnya ke atas. Nah, jadi dari toilet ini jalan ke sini ya. Nah, ke sini. Oke, bye-bye, thank you. Oke, dari sini. Ini gerbang yang tadi ya. Ya, saya mau ini, mau tembus ini. Tadi kita lewat sana ya, maksudnya aku lewat sana, dan sekarang akan terus maju ke sana. Aku mau beli minum dulu. Saya guide anak tiga itu juga ya, karena mereka itu nggak pernah mau bertanya, nggak mau apa, tapi pengen pulang gitu. Jadi sini saya yang aktif bertanya. Oke teman-teman, akhirnya nyampe juga ya ke sini. Dan kisaran waktu dari tempat tadi, apa tuh namanya, latihan kuda itu, saya sampai ke sini itu waktunya 50 menit ya. Tapi kalau kalian jalan pelan-pelan mungkin 1 jam atau 1 jam lebih. Dan ini adalah di belakang saya itu area buat apa ya, naik bis. Dan tadi saya lewat jalan sana. Oke, ini buat naik bis, kita jalan lagi ke belah sana. Oke, sekarang aku lanjut lagi jalan. Tinggal mungkin beberapa meter lagi ya, karena nggak jauh deh. Aku ingat tempat ini. Teman-teman, di sini ada kios juga ya. Kalau kalian kekurangan air dari atas sampai ke bawah ada kios. Dan di sini saya jalan lagi ke belah sana untuk naik bis ya, atau naik apa ya, minibus mungkin. Kita lihat adanya apa sih, ada minibus apa ada bus, kita lihat saja ya, apa saja yang bisa kita naikin, yang penting nyampe. Oke, nyampe di sini dulu aja ya perjalanan kali ini, dari Green Egg Island tadi sampai pulang kembali mau naik minibus atau bus, nanti apa aja yang ada ya. Dari aku terima kasih dan sampai ketemu lagi di video aku kapan-kapan. Salam, dadah.